Luncur ke TKP. Siap, 86. Benar-benar mampu memberikan perilaku yang terbaik bagi masyarakat. Depok Police Expo 2016 dibuka. Tujuan Polis Depok Expo adalah untuk mendekatkan diri polisi terhadap masyarakat. Acara Polis Depok Expo ini diikuti oleh beberapa satker yang berada di Polresta Depok. Di sana ada booth reskrim dan narkoba, ada lalu lintas, ada Sunda dan Urkes, ada Sabara, Binmas, dan tim Jaguar. Ini peralatan kami yang terbaru kemarin Bapak Kapolres mengesahkan buat kami. Seperti stayernya. Ini Ruger ini saya berikan teleskop, nan, yang teleskop nan. Saya akan untuk sniper. Coba dicoba. Siap. Semua sudah dicoba. Tanda tangan ya. Iya, senang. Saya merasa bangga karena tim Jaguar bisa diterima oleh lapisan anak di bawah umur, anak-anak remaja, sampai dengan orang dewasa. Mau ketemu sama tadi, Pak siapa? Pak Winam. Jadi dia bela-belain beli beginiannya, Pak. Bela-belain ngumpulin duit buat beli stiker ditempel di kamarnya. Karena pengen ketemu sama Pak Winam Agus. Kita tungguin. Anak tersebut malu-malu. Saat kita dekati, dia menjauh. Ini dari pagi nungguin saya, tapi dia tidak berani menghampiri. Dan dari jauh melihat, dari jam 10 sampai sekarang jam 4 ini. Dia ngintip, didekati, tapi dia pergi. Namanya siapa? Adit, tinggal di mana? Belakang Detos. Dia nggak mau pulang sampai selesai acara expo hari ini. Udah jam apa? Tadi kamu minta duit mau beli topi ya, topinya mahal. Oh iya, topinya mahal. Topi Jaguar. Ayo. Dari tadi pengen beli topi Jaguar ya? Enggak. Kok enggak? Lihat dulu ya. Ya, terima kasih ya. Dibelikan sama saya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Senang ya? Senang ya? Saat kami sibuk melayani para pengunjung, tiba-tiba anak saya yang kecil menghampiri. Ini anak saya yang kecil. Yang kecil? Yang kecil? Enggak ada, satunya udah nikah ya. Ayah lagi ada di Marco. Kok nyusul di sini? Sama ayah juga di rumah, tapi karena malam-malam. Dia memberi penghargaan kepada saya bahwa sekarang ini tim Jaguar betul-betul menjadi harapan masyarakat. Walaupun saya selaku sosok ayah yang sering meninggalkan keluarga dalam rangka melaksanakan tugas. Musik.
Tim Jaguar melakukan aksi berdendang ria dan ngeden. Kami tidak menunjukkan sosok kaku selaku pasukan tim khusus, namun kita lebih luwes agar bisa masyarakat melihat secara nyata ini loh, tim Jaguar bisa membaur dengan masyarakat. Selama acara, kami tidak pernah merasa lelah untuk melayani masyarakat. Kegiatan Polis Expo ini akan berjenjang dan waktunya ada lagi mungkin lama. Yang kami utamakan adalah beroperasi, berpatroli, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.